Selamat malam, Mampaf. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kita tahu sendiri deh, pandemi dan kondisi new normal saat ini pasti berpengaruh banget di dunia pendidikan kita ya. Ya, pastinya banyak menorehkan cerita-cerita seru, dan gak terasa ya, sudah berlangsung sekitar satu setengah tahun. Berarti sudah selama itu juga anak-anak kita menjalani sekolah online atau secara virtual. Nah, anak-anak diharapkan tetap bisa mengikuti pelajaran dengan kondisi new normal. Dan MAMPAPS juga pastinya diharapkan dapat menemani anak-anaknya sekolah kan. Nah, pasti banyak banget ceritanya yang dialami. Mulai dari cerita lucu, membingungkan sampai juga yang pastinya cerita-cerita yang menguji kesabaran para MAMPAPS. Benar enggak? Nah, di balik semua cerita itu, gimana pun juga mampaps diminta untuk tetap bisa bersabar, terus juga menjaga komunikasi yang baik ya dengan anak. Gimana caranya supaya gini loh, anak-anak kita tetap semangat menjalani proses belajar selama sekolah online gitu kan? Nah, sebagai orang tua, mampaps juga diminta untuk tepat dalam memilih betul, perangkat belajar yang cocok untuk anak kita, apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini yang semakin berkembang pesat. Nah, malam hari ini Mama Papa Edi kedatangan tamu spesial dari Lenovo Indonesia. Kita akan bahas mengenai seni berbicara pada anak, mendampingi anak sekolah online dengan senang, dan tentunya bagaimana teknologi saat ini dari Lenovo bisa membantu para orang tua di rumah untuk mendampingi anak dalam sekolah online. Nah teknologinya seperti apa? Di sini aku sudah memegang salah satu produk laptop Lenovo yaitu IdeaPad Slim 3i yang memiliki inovasi terbaru yaitu apa? Lenovo Smart Learning ya. Fitur-fiturnya apa aja? Ada Smart Care, Super Resolution, juga Smart Microphone yang pastinya dapat membantu anak untuk dapat sekolah online secara maksimal dan pastinya dapat membantu mampaps juga loh supaya gimana? Supaya lebih seneng waktu dampingin anak-anak sekolah. Ingin tahu detailnya? Terus ikuti acara ngetek bareng bersama Lenovo. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Mama Papa ID karena banyak banget informasi terkait parenting mulai dari review produk sampai sharing session Mampaps. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, jadi hari ini kita akan berbagi cerita dengan para narasumber yang ada. Gimana sih caranya mendampingi anak sekolah online tetap menyenangkan dengan bantuan teknologi? <gifat> Buat moms yang punya cerita menarik yang hubungannya sama masalah komunikasi dengan anak, bisa langsung sharing di kolom chat ya. Oke. Tapi sebelum melanjutkan, aku mau memperkenalkan dulu nih pembicara-pembicara yang sudah hadir secara virtual yang akan berbagi cerita dan informasi tentang teknologi bareng kita semua. Siapa aja mereka? ada Mbak Saskia Adiameka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Selamat malam. Ada Mas Imam Alka dari Lenovo Indonesia. Halo Mas, selamat malam. Kabar baik? Ya, dan juga ada Pak Hendro Gosal, owner Hyundai Computer Makassar. Halo Pak Hendro, gimana kabarnya Halo. di sana? Baik, selamat malam. Baik, 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 senang sekali baik. ya. Walaupun ya. kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk ketemuan secara offline, tapi kita juga ya. bisa gitu loh ketemu langsung secara virtual. Nah, mampap ya. sekalian, aku dapat bocoran. Katanya, setiap episode ngetek bareng Lenovo ini tuh selalu ada kuis. <laughs> Jadi silakan disimak dan diperhatikan ya sesi kita hari ini karena akan ada hadiah voucher GoPay sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang dan pertanyaannya pastinya akan membahas seputar teknologi yang akan kita bahas pada hari ini. Halo Mbak Saskia. Hai, Sa. So, Hai, Mbak. <laughs> Baik ya, sedang sibuk apa nih sekarang, Mbak? Oh, kalau ditanya sedang sibuk apa, kayaknya kesibukan alhamdulillah selalu banyak karena ya bayangin aja anakku ada lima sekarang yang di Jogja, yang satu lagi menuju Jogja, jadi bentar lagi akan enam enamnya kumpul ngurusin anak satu aja repot kan, Kayak ngurusin anak banyak. Hmm, aduh. Tapi anak-anak gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah semuanya sehat dan bahagia. Alhamdulillah itu yang lebih penting sih. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Mbak Saskia kesibukan selama WFH dan gimana ya? Udah WFH iya, dampingin anak sekolah online iya. Terus kan Mbak Saskia anaknya ada lima ya. Pasti ceritanya banyak banget nih. Wah itu luar biasa banget. Jadi ya, ketika awal pandemi kita kan semuanya adjusting ya, adjusting dengan situasi yang baru. Tiba-tiba kita pertama aku sendiri adjust gimana harus bekerja di rumah. Setelah kerja dari rumah, yang lebih dahsyat lagi adalah sekolah online. Tiba-tiba harus ngurusin semua anak belajar ya, sambil ngurusin kerjaan dan aku punya bayi saat itu. Jadi kan lagi hamil terus punya bayi, bayinya baru melahirkan harus ngurusin anak sekolah juga. Itu rasanya luar biasa sekali. Awal-awal aku protes terus kerja dari ke sekolah, bahkan sampai kirim email ke kepala sekolah gitu. Karena aku bikin email bahwa saya ini orang tua bekerja sekarang harus kurusin anak sekolah online saya nggak bisa tuntutannya terlalu banyak jangan kasih banyak tugas dong buat anak-anak saya saya juga stres nih ngurusin gitu kan awal-awal saya -awal, gitu, stresnya kan tapi lama-lama setelah aku pikirkan pandemi ini membuat saya sebagai seorang ibu dikembalikan kepada kodratnya. Jadi ibu itu sebenarnya adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi ketika habis udah semakin lama saya beradaptasi, terus jadi mikir, kok aku jadi malah marah sama sekolahan, kok aku jadi protes. Aku marah dan protes kenapa aku harus ngajarin anakku sekolah. Padahal emang kodratnya adalah seorang ibu harusnya ngajarin anak gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya pelan-pelan aku, oke okay, ini saya lihat kepala kodratnya gak boleh marah, ya ini tinggal cari yang baru aja nih. Gimana bisa menyesuaikan kehidupan dengan semua ritme baru, ngajarin anak iya, kerja juga iya, sambil mengusuhi bayi juga. Wow, luar biasa. Nah, ini kan uh, anaknya Mbak Saskia ada lima, tapi kayaknya yang sekolah empat ya, bener ya? Yang sekolah empat. Iya, yang yang nomor lima kalau nggak salah setahunan sekarang ya, satu tahun satu bulan. Waduh, luar biasa. Nah, untuk empat anak yang lagi sekolah itu Mbak Saskia gimana itu? Semuanya ditemenin apa? Gimana? Wah, gimana kalau nggak ditemenin kan kan nggak mungkin gitu, karena yang anak-anak hadapin kan adalah pertama gejek. Bukan guru langsung, bukan orang langsung gitu kan. Pertama gadget yang dihadapkan adalah di e box buat anak-anak yang paling kecil itu cuma melihat layar gitu kan. Jadi dia tidak merasa ada attachment anak-anak yang paling kecil ya. Yang mungkin yang besar udah ngerasa bahwa yang namanya video call atau yang namanya pokoknya conference call itu adalah dia berhadapan langsung dengan gurunya. Tapi kalau buat anak-anak yang kecil yang masih PK itu kan yang dia biasa nonton kan adalah tayangan-tayangan TV. Jadi dia nganggup nih sama aja ini ada di layar, ada orang ngomong, belum tentu dia harus anggapin gitu kan jadi ya udah sekarang anak-anak kalau sekolah aku dudukin di satu meja yang sama mereka aku siapkan laptop masing-masing terus aku pakai earphone atau headphone masing-masing jadi harus aku lihat di depan mata, aku harus lihat mereka tetap fokus dan mereka tetap berada di dalam kelasnya, kelas online-nya karena kadang-kadang kalau hilang mungkin mereka suka ganti dong suka ganti tayangan lah, target game, antara chatting sama temen-temennya jadi aku tidak bisa diganggu setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Wah. Karena ngajar ikutan 4... sekolah ya. Ikutan iya. sekolah Asli. nih. Wah. Iya benar. Nah kalau bagi tugas sama suami gimana nih Mbak? Kalau untuk keperluan belajar anak atau ada support okay. system lain gak sih di rumah? Um, kalau support system alhamdulillah ada. Jadi uh, aku di rumah tuh ada bu asisten rumah tangga yang ngebantu gitu kan. Jadi kadang-kadang um, aku minta tolong juga nih bagi-bagi tugas gitu Mbak tolong bantuin dong liatin yang dua aku liatin yang dua gitu kadang-kadang kalau Mas Hanum kan pagi suka kerja gitu kan terus suka ada kegiatan sendiri jadi kadang-kadang kehadiran Mas Hanum itu membantu aku mungkin kalau udah buat ngerjain tugas jadi setelah ngerjain sekolah online ketika udah harus tugas aku bilang please aku udah nemenin mereka sampai jam 1 siang jadi kalau tugas bapaknya kadang-kadang yang bantu hmm oke okay. nah kalau Mas Imam, Pak Hendro Gimana kesibukan selama WFH? Kita mulai dari Mas Imam dulu kali ya nih. Hai, halo. Halo, Mas Imam? Halo. Boleh nanya-nanya enggak -nanya nih gimana berbagi peran dengan istri untuk mendampingi anak sekolah online? Ya pasti juga namanya kalau di masa masa yang waktunya hampir sampai satu tahun ini ya berbagi peran itu penting banget. Apalagi kita saling-saling harus sama-sama mengerti lah istilahnya sama uh, pacahan kita juga di rumah. Nah belum lagi juga ya namanya sehari-hari anak-anak tahu sendiri lah. Apalagi anak saya yang paling besar udah tujuh uh, udah delapan tahun, yang paling kecil empat tahun itu udah masa-masanya yang lagi ramai ramenya di situ ya kadang-kadangnya susah kita buat untuk uh, membagi tugas masing-masing ya di situ tapi mau-mau kita harus saling-saling mengerti jadi kalau misalnya saya lagi tengah-tengah lagi misalnya kerja di misalnya di depan laptop misalnya nah gantian istilahnya uh, istri saya yang megang gitu buat untuk anaknya apalagi damping pas lagi saat lagi belajar nah kadang kadang lucunya juga kadang kalau misalnya pas lagi belajar hal-hal yang agak susah misalnya nah ganti-gantian misalnya ya, saya yang gantian oke tapi ntar pas waktu jam istirahat intinya adalah harus ada break time nya juga ya dan kadang-kadang butuh kita refreshing ya juga ya tapi sama anak kita justru sini gitu hmm luar biasa jadi ini perannya benar-benar bisa dibilang saling support banget nih ya antara suami dan istri ya nah kalau But, pak Hendro gimana yeah. nih pak Hendro peran dengan istri untuk mendampingi anak sekolah online boleh cerita nggak seperti apa Pak Hendro, oke, okay. nah, ya, kedengaran ya, ya Pak Hendro, halo, ya, kalau istri saya itu lebih banyak ngurusin yang uh, urusan akademis ya, hari-hari kalau mereka sekolah, kalau saya itu kebagian tugasnya itu ngobrol di luar jam sekolah, nanyain, ini kan sebenarnya masalahnya adalah di satu sisi memang situasi ini bikin mereka mandiri ya mestinya mestinya. Tetapi kemudian yang masih jadi masalah adalah mereka kehilangan kadang-kadang uh, kehidupan sosialnya ya. Apalagi di masa-masa pertumbuhan itu kan mereka mestinya lebih banyak main juga dengan uh, temannya dengan apa. Nah, saya itu bagian ngobrol-ngobrol, Mbak. Nanyain karena uh, hari-hari begini mau kemana nanti akhir minggu gitu mau jalan kemana saya bawa muterin kayak gitu gitu aja paling tapi nggak kerumunan ya paling supaya dia tidak uh, setiap hari kan itu kalau sekolah rumah aja yang dilihat ya gimana sih kalau sama dengan penjara kali ya tapi penjara <laughs> mungkin dalam sedikit yang lebih kecil ya wow. nah saya itu kebagiannya begitu begitu tuh anak hmm. saya kebetulan empat um, ada satu lagi anak angkat saya baru join tahun ini <laughs> lima semuanya sebenarnya dua cowok tiga cewek uh, saya banyakan ngomong sama yang sama mereka sih saya bilang sama istri saya saya ngisi yang di luar hal-hal akademis saja tetapi kalau ada tugas kayak kemarin tuh yang anak saya nomor lima itu kan sempat dilaporin nangis waktu sekolah tuh kerja mednya jadi, saya kalau begitu malamnya saya ngobrol sama dia, kenapa kamu nangis? Lalu saya buatin soal 20 soal tiap malam, ya, sampai dia lancar lagi. Kan, mat itu urusan hanya soal uh, semakin sering latihan, semakin oke okay lah ya, kayak gitu-gitu aja. Ya, paling kayak gitu, tinggal bagi-bagi tugas. Iya, hmm, ini gitu, juga mbak. jadi memang cara bagaimana membagi tugas antara suami dan istri dalam halnya dengan belajar online-nya. Anak nih memang beda-beda ya, nah. Tapi kita kali ini kan seni berbicara pada anak ya, khususnya selama mendampingi anak sekolah. Mbak Saskia, boleh nanya enggak nih, kalau Mbak Saskia ini dikenal oleh anak-anak seperti apa sih? Cerita dikit dong. Ini dikenal sebagai sahabat sama mereka, jadi teman sama mereka. Jadi karena aku masih ingat banget ya pola-pola pendidikan orang tuaku yang Aku nyaman dan aku suka diperlakukan seperti apa dan apa yang aku tidak suka diperlakukan seperti apa. Nah, apa yang aku suka itu aku adaptasikan kepada anak-anakku. Tapi apa hal yang tidak aku suka dengan bagaimana cara orang tua aku mendidik aku, terus menghadapi aku, komunikasi dengan aku, itu aku tinggalin. Begitu juga dengan Mas Tanu. Jadi, emang kita sepakat pas kita ngopi anak, kita bilang kita sambil uh, kita sama-sama ambil hal-hal yang positif, yang baik dan nyamannya kita bagaimana dulu perlakuan sama orang tua kita terapkan ke anak-anak. Hal-hal yang kita tahu, kita dulu paling sebel kan, kalau misalnya kebanyakan dilarang, orang tua rasanya pengen tahu banget, terus kita ajak ngomong kadang-kadang, mereka nanggepinnya setengah-setengah, nah, kita kan suka sebel dulu di seperti itu. Nah, itu hal seperti itu tidak akan aku lakukan kepada anak-anak. Jadi aku mengadaptasi pola pendidikan orang tua, aku yang aku memang nyaman diperlakukan. Karena aku yakin semua orang inget kok bagaimana uh, mereka dididik, mereka senangnya seperti apa, jangan sampai kita menjadi orang tua yang dulu, misalnya hal-hal yang orang tua dulu kita sebel. Tadi perlakuan seperti itu kita adaptasikan lagi pada anak. Aku nggak mau itu sampai kejadian lagi. Hmm, iya iya benar ya, benar juga sih. Mbak Saskia, apa punya pakem-pakem tertentu nggak sih gitu dalam komunikasi sama anak? Ini terutama dalam hal mendampingi okay. anak belajar ya. Oke, okay, kalau nah gini loh, basically aku tuh orangnya nggak bisa terlalu uh, lama fokus pada satu hal. Misalnya dulu di sekolahan misalnya ada satu pelajaran, pelajaran itu udah lebih misalnya dari setengah jam atau 45 menit, aku duduk tuh udah banyak goyang-goyang, udah mainin pensil, udah mainin pulpen, aku udah nengok kanan kiri, aku udah ngobrol sama teman kuku gitu kan, aku tuh sering banget kehilangan fokus kalau udah terlalu lama berhadapan sama satu hal gitu. Nah jadi ketika anak-anak aku belajar, ketika aku mendampingi mereka, jadi aku bisa memahami, jadi aku nggak mau jadi orang tua tuh yang otoriter. Jadi aku selalu menjadi orang tua yang gimana aku bisa berkomunikasi dengan baik sama anak-anak. Jadi aku pengen selalu ada komunikasi dua arah. Jadi misalnya belajar, aku ajak ngobrol dulu. Gimana kamu maunya belajar nyamannya seperti apa? Maunya duduk di mana, dengan gaya seperti apa, terus kamu butuh apa. Terus kita bicara terus kalau misalnya ada satu pelajaran yang kelihatan dia nggak happy di sana, aku tidak akan menuntut dia untuk kamu harus dapat nilai bagus di pelajaran ini, 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 enggak. Jadi aku selalu nanya, kamu passionnya di mana? Kamu senangnya di mana? Dia aku lebih senang di bahasa Inggris. Aku tidak akan menuntut dia untuk kamu harus jago di matematika, kamu harus jago di sini enggak. Jadi aku mensupport apa yang menjadi passionnya dia di, uh, di, tiap pelajaran gitu. Karena buat aku setiap anak itu pasti punya keunikan dan keunggulan di bidangnya masing-masing gitu. Nah aku harus mensupport itu. situ makanya yang namanya komunikasi sama anak itu sangat amat amat penting. Hmm. Jadi dalam arti kata, mendengarkan juga dari sisi anak, apa yang anak inginkan. Kemudian orang tua mendampingi, mensupport hal-hal yang baik, mengkoreksi juga mungkin ya, hal-hal yang perlu dikoreksi gitu ya. ya. Nah buat Mbak ya, betul ya, banget. suami, apa sih pantangan gitu Aha? kalau komunikasi sama anak? Ada nggak hal-hal yang dikomunikasikan bersama gitu ya? Untuk, oke okay, okay. kita pantang nih, ngomong kayak entang. gini nih, hal-hal apa yang harus dihindari? paling pantang adalah kita harus kita bilang bahwa orang tua selalu benar. Mama, misalnya gini, aku dulu inget banget mama tuh kalau lagi gemes sama anak-anaknya, mama bilang, eh mama ini hidup lebih lama dari kamu ya, mama udah lebih tahu semuanya. Udah dengerin mama gitu. Nah itu menjadi pantang buat aku sama Mas Anu. Orang tua itu tidak selalu benar. Dan orang tua itu selalu belajar. Jadi sebenarnya, aku selalu bilang sama semua anak-anakku, dia lagi bela aku kan dipanggilnya lagi dia Biannya juga lagi belajar jadi orang tua dia juga belajar menghadapi kamu karena menghadapi anak pertama, anak kedua, anak ketiga, setiap anak itu berbeda. Menghadapi menghadapi tiap anak itu nggak bisa dengan pola yang sama. Jadi setiap kita punya anak yang baru, kita pun lagi belajar bagaimana menghadapi mereka. Jadi aku selalu bilang sama anak-anakku, nah kita lagi sama-sama belajar, tolong kasih tahu dia kalau dia salah, kalau ada hal yang dia nggak nyaman sama kamu, tolong komunikasi. Jadi aku selalu bilang sama anak-anak bahwa kita harus selalu arah nih, dia ngomong sama kamu, kamu juga harus ngomong ke kesahnya atau masukannya buat dia. Jadi dan aku sama kita selalu menganggap semua anak itu dewasa, bahkan dari anak sekecil apapun dari bayi. Jadi gini gitu loh, anak bayi pun kita akan selalu komunikasi, walaupun kelihatannya anak bayi kan nggak bisa ngomong, belum ngerti apa-apa, nggak -apa, bisa komunikasi. Tapi aku selalu percaya bahwa mereka sebenarnya mengerti. Jadi misalnya anak bayiku misalnya malam-malam lagi rewel banget, aku bisa bilang e, namanya Kama yang terakhir Kama dia lagi capek banget malam ini agak tenang dikit ya, jangan terlalu rewel, dia lagi capek banget, dia gak enak badan, apa segala macam. Aku ngobrol sama dia. nggak peduli dia belum bisa jauh atau apa, tapi aku biasakan aku ngobrol sama dia. Gitu. Karena apa? Pola komunikasi itu harus dibangun dari sedih mungkin sama anak-anak, sehingga sampai besar nanti anak itu terbiasa berkomunikasi sama kita. Jangan tiba-tiba kita cuek, jarang aja komunikasi sama anak, pas anak udah gede, kita selalu menurut mereka untuk Ngobrol yuk, komunikasi yang bagus yuk. Tapi kita nggak tumbuhin itu dari anak anak kecil, nggak bisa kan Karena itu jadi pola kebiasaan. Hmm, oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong soal komunikasi nih, kan tadi Mbak Saskia udah hmm. banyak banget nih bagi-bagi tips ya. Ayo, gimana kalau tiba-tiba anak pasti kan nggak selalu mood ya, nggak selalu moodnya bagus gitu kalau belajar. Ya. Kalau tiba-tiba ada anak yang ngomong aku ngomong mau sekolah, aku ngantuk, atau misalnya tiba-tiba ngambek aja gitu ngomong mau sekolah. Ayo, kalau gini gimana cara Mbak Saski yang ngadepinnya? Gimana, gimana, gimana gitu loh tips-tips membangun komunikasi yang baik sama anak kalau anak lagi keadaannya kayak gitu? Aku biasa menanamkan responsibility kepada anak-anak. Jadi misalnya gini, hari hari sekolah tiba-tiba mereka bilang dia aku mau keluar dong gitu kan karena kan suka pada minta ajak minta jalan keluar. Aku selalu bilang, oke okay, kalian mau keluar atau enggak tidurnya telat. Biasanya mereka tidur jam 9, tapi tidurnya jadi jam 10. Aku selalu bilang, ini kalian tidurnya telat sejam, besok tetap sekolah ya. Kalau misalnya mereka udah komit di hari sebelumnya, atau saat sebelumnya komit mereka melakukan sesuatu, besoknya pasti aku akan minta, kamu udah komitmen. Karena aku harus mempelajarkan yang namanya tanggung jawab sama anak-anak. Ketika mereka sudah komit sama satu perjanjian, besoknya dia nggak bisa bilang, aku nggak mau sekolah karena nggak. Padahal dia udah punya komitmen di hari sebelumnya. Tapi misalnya tidak ada komitmen apa apa sih tiba-tiba bangun tidur kayak aku lagi nggak mau sekolah nggak mau apa segala macam nggak mood aku udah kasih motivasi dia tetap nggak mau sekolah aku kadang-kadang ya udah nggak apa-apa kamu nggak sekolah tapi nanti kita kerjain tugas bareng-bareng ya yuk kalau kamu hari ini nggak mau sekolah kita mau kerjain tugas jam berapa atau nggak ada hal lain nggak yang harus kita lakukan gitu jadi aku tidak akan menuntut anak untuk terus ngikutin schedule karena semua anak juga punya mood kita aja punya mood ya nggak sih kadang-kadang kita suka itu malas ngerjain jadi gitu loh anggap anak-anak jangan selalu dia harus ngikutin maunya kita. Karena anak itu punya akan jiwanya sendiri. Memang tubuh anak, diri anak terlahir dari kita. Tapi mereka itu sebenarnya punya jiwanya masing-masing. Nah jiwanya itu nggak bisa kita yang harus kita penjarakan terus nggak. Jadi kita harus aja komunikasi mereka lagi ngerasa nggak mood atau apa. Ya udah harus kita komunikasikan dan nggak bisa menuntut terus kita. Jadi mereka tuh sebetulnya udah punya bentuk. Tinggal kita sebagai orang tua mendampingi begitu ya. Oke, okay. ya. nah, Mbak Saski ada cerita seru atau menarik gak sih yang kayak bisa di-share gitu sama kita saat berkomunikasi sama anak? Ini kan anaknya ada lima, ya pasti dong. Cara, ya. caranya beda, terus ceritanya juga pasti beda-beda nih, kan? Ya, kalau yang lagi buat aku kaget-kaget, anak yang pertama sih sekarang dia usianya udah mulai masuk 11 tahun gitu. Hmm. Mungkin karena aku itu anak pertamaku yang gimana sih aku biasa ngobrol gitu kan biasa ngobrol ngasih tahu jawaban jawaban enak tiba-tiba pas dia udah mulai masuk 10 tahun itu udah banyak hal yang bener-bener ngagetin jadi kita ngomong apa selalu dijawab kita udah berusaha baik ntar tiba-tiba moodnya dia gak baik dia yang ngadepinnya kayak ah udahlah dia apa segala macam jadi menghadapi anak kritis gitu menuju abg itu ya susah-susah gampang gitu jadi ketika aku udah mulai kayak kewalahan kayak ya allah aku udah ngomong baik-baik ini kayak gak ada masalah tapi kok dia ngeladeninnya seperti itu gitu kan Nah, itu udah tugas bapak-bapak. Aku biasanya dihirain ke suamiku sih? Ini kenapa ya? Ini ngajak ngomong itu kok agak sulit ya? Terus kata "Ingat ya, dulu pas kamu udah abis pokoknya kayaknya ibu-ibu bapak tuh serba salah aja. Dia punya keinginan sendiri gitu kan? Jadi justru buat aku yang agak lebih mengagetkan, aku lagi menyesuaikan, itu menghadapi anak preternya. Ternyata menghadapi anak preternya itu jauh lebih sulit dibanding menghadapi anak di bawah lima tahun. Karena dia udah punya jawabannya sendiri." dia udah punya pola pikirnya sendiri kita ngomong pasti dijawab dan kadang-kadang pengen ngejawab aja dan ngejawab itu bener-bener yang apa ya uh, menggoda aku ini apa namanya gangguin emosi gitu kayak wah ini kena kok mancing terus ya gitu-gitu sih cuman ya ya aku balikin lagi tadi belajar ya aku masih belajar punya anak kritis wah aku yakin banget nih mam yang sekarang lagi nonton ngangguk-ngangguk semua <laughs> oke okay. oh, ini aku bisa jadi gini, setiap malam aku tuh anak anakku Pritis dan dia perempuan, aku tuh selalu nih dia ada deket sini nggak? Aku tuh selalu ngecekin gadgetnya tiap malam. Aku ngecekin semua WhatsAppnya dia, di uh, chatnya dia, baik chat di media sosial, chat yang ada di handphone dan semua chatnya aku cek setiap malam. Karena aku harus memastikan nih anak ngobrolnya sama siapa, apa sih yang lagi diobrolin. Aku harus tahu dunianya mereka. Ada satu hari ini, ini baru kejadian dua minggu yang lalu, dia lagi chat sama temennya dan lagi ngomongin aku aku lagi banget sih sama biaku gini 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 tahu gak sih aku baper ya aku bacanya aku nangis aku semalaman gak bisa tidur aku bilang sama masalah paginya aku diomongin netizen aku nggak masalah aku diomongin orang dikosipin atau ada yang ngomongin aku aku nggak masalah tapi kok kalau anak sendiri ngomongin sama temennya itu tuh aku baper banget karena mau cuekin nggak mungkin namanya anak sendiri terus mau marah ya enggak terus kayak kok gitu kok dia malah ngomongin aku sama temennya maksudnya saya ngomongin nggak parah cuman dia lagi aja ini dia aku berisik banget deh, aku pusing deh, aku sebel deh, gitu-gitu Cuman aku baper banget gitu loh Jadi kayak, wah ngadepin anak retensi luar biasa Ini masih pria, belum teens. oh my God Wow, jadi setuju nih ya, sebagai orang tua kita perlu banget melek teknologi Tadi soalnya Mbak Saskia bilang ngecekin sosmednya, ngecekin whatsappnya, kayak gitu-gitu ya Oke, oke menarik <tuh>. banget Nah sekarang kita lihat bagaimana, kita dengerin ya bagaimana pendapat bapak-bapak nih kalau menurut Mas Imam dan Pak Hendro, tuh gimana cara komunikasi yang baik sama anak? Mungkin beda ya, cobaan ayah sama ibu nih ya. Oke, mungkin dari uh. Mas Imam dulu ya. Oke, okay, saya dari saya mungkin di sini. Uh, ya sangat saya setuju banget itu. Ceritanya luar biasa banyak sekali itu pengalamannya seorang ibu yang luar biasa ya. Apalagi ya kita tahunya bahwa kalau sudah punya anak rasanya begini ya. Kalau punya udah punya anak banyak gimana? Apalagi gimana sama cara berkomunikasi bagus sama anak yang juga di sini. Namun tapi ya kalau kita dari uh, nih kalau dari perspektif dari bapak-bapak ya kalau saya sendiri uh, yang paling penting adalah kita. Harus banyak sabar sih memang itu pastinya. Tapi sabar ada batasnya juga pasti. Tapi yang saya mau highlight ini adalah beberapa kita kadang, -kadang suka membanding-bandingin kadang-kadang ya. Kadang awalnya pengen membanding-bandingin antara yang adiknya sama abangnya. Nah kayak gitu. Itu adik abangnya bisa begini, adiknya kok nggak bisa. Nah gitu. Nah ini pasti nanti ada rasa memang. Uh, bukan cemburu ya artinya kok beda-beda ya di sini ya kok dia diperlakukan ini beda sama saya sih kok kenapa beda sih itu. Nah, sama itu benar sekali ya itu seperti Mbak Rizki sudah semua anak memang mempunyai karakter sendiri-sendiri dan cara komunikasi memang berbeda-beda juga sebenarnya itu. Nah, uh, saya juga ini ada beberapa tips juga ini contoh misalnya uh, kalau saya namanya kalau di rumah itu uh, paling penting adalah usahakan kita jangan saling-saling teriak lah istilahnya di rumah walaupun anak saya dekat misalnya eh, berapa meter aja usahakan disamperin itu, gitu istilahnya anak saya disamperin. Kalau teriak saya nggak dengar, sini sini deket deket atau misalnya saya yang datang ke sana untuk ngomongin lebih bagus, uh, lebih komunikasinya langsung ke kupingnya biar dengar dan mengerti di situ. Nah dan juga ini hal-hal yang lain juga ini cara komunikasi bagus banget ya caranya dunianya kita harus mengerti juga. Jadi contoh misalnya anak saya yang 8 tahun memang kita ajarkan dengan cara yang hal-hal yang tegas ya. Misalnya kita ajarkan yang tegas, mana yang baik, oh ini tidak boleh, oh itu boleh. Nah itu misalnya gadget ya, wah berapa menit? 20 menit ya, oke okay ya 20 menit, setelah 20 menit stop dulu ya. Nah setelah itu jadi berkomitmen sendiri ya gitu. Jadi minimal kita kasih tahu bahwa mana yang bagus, mana yang enggak. Jadi sehingga ada komunikasi yang baik lah istilahnya. Ya semoga sih kita berharap gitu. Nah namun kalau misalnya adanya dia, dunianya beda lah empat tahun itu dunia suka yang main-main lah di situ jumpal-jumpalitan apalagi kalau saya misalnya lagi belajar atau misalnya lagi online misalnya begini kadang-kadang anak saya datang yang empat tahun nggak apa-apa saya duduk di sini biar sama-sama karena dunianya memang dunia pengen ikut main lah istilahnya gitu nggak boleh kadang orang oh, jangan 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 sana sana dulu jangan hal-hal yang kayak gitu minimal boleh tapi yang penting adalah cara berkomunikasi yang baik yang penting adalah cara bener nggak ini atau tidak? Nah, dia minimal ada pengertiannya. Semoga dia cukup mengerti apa yang kita pengen komunikasiin ke dia itu. Situ. Hmm, jadi makin teriak makin nggak denger nih ya? iya, justru kayak gitu. gitu ya? Teremian. Oh iya, iya bener-bener nih. Aduh, ini ide banget nih buat para mampap ya. Terutama para mama-mama nih. Suka teriakin anak. Nah gimana nih, kalau Pak Hendro? Gimana kalau komunikasi yang baik sama anak? Tadi kan Pak Hendro nih banyak waktu ya kayaknya ya buat apa setelah pulang kerja ada komunikasi nanya dan bla 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 mungkin bisa bagi tips sama kita juga oh ya kalau masa pandemi ini sebenarnya kita diberi eh, apa ya sebelum pandemi kan kita sibuk tuh hmm. sebenarnya ya pulang kerja baru ketemu anak waktunya agak minim sekarang itu sebenarnya lebih banyak waktu untuk anak-anak nah Uh, ya balik itu tadi kalau cerita soal komunikasi, memang kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita dengarkan dulu semuanya karena anak sekarang itu harus diberikan kebebasan yang lebih banyak untuk lebih ekspresif ya. Supaya uh, mereka mau cerita yang banyak. Terus kita jangan ngejudge. Kadang-kadang juga kalau saya mau mikir sesuatu itu uh, tidak hari itu saya menjawabnya. Saya mencari jalan. Bagaimana saya harus berbicara dengan frekuensi mereka kadang-kadang, jadi uh, mesti agak diputerin, dikasih logika contoh yang logis, gimana kalau begini ya, jadi semacam kita itu sebenarnya jadi coach buat mereka, jadi pelatih. Nah, jadi karena kalau pelatih itu kan uh, bedanya, misalnya kalau dalam bisnis, misalnya ada bisnis, lalu ada juga yang uh, kalau bisnis coach itu kan dia lebih banyak tidak ngarahin uh, orang itu untuk eh kamu harus begini loh, harus begini, harus begini. Itu biasa cenderung orang ada uh, resistensinya. Hmm. Jadi kita dengerin, terus kita ngomong, gimana ya kalau misalnya begini, kalau begini asik juga kayaknya ya. Kenapa enggak begini ya? Jadi uh, apa ya? mengurangi resistensi itu. Jadi dia juga dapat panggung kan. Dia meskipun meski kita rasa ada idea lebih baik dari kita, tapi kita tidak uh, menihilkan idenya dia, jadi dia itu tidak merasa wah gua selalu kalau ngomong sama orang tua saya nih selalu saya kalah melulu nih, jadi tidak ada uh, tidak ada jiwa itu di dalam situ, tapi dia punya opsi yang lain, nah kita itu sebenarnya orang tua hanya nawarin lebih banyak opsi buat mereka, kayak gitu sambil tentu ada kaidah tertentu ya, misalnya kalau yang sudah termasuk yang morality, kayak gitu-gitu kayak uh, aturan umum yang berlaku di masyarakat itu harus memang stick harus harus keras dan saya sudah bicara sama mereka dari SD bahwa nanti kalau SMA itu kamu semua harus pergi pergi sekolah asrama masuk asrama sebenarnya anak saya yang dua besar itu uh, sekolahnya di ini di di mana di Sentul cuma gara-gara pandemi aja dia harus di sini jadi di sana masuk asrama supaya mereka bisa mandiri hmm. dan uh, ya kayak gitu supaya tidak terlalu apa ya terlalu lama dengan kita gitu uh, supaya mereka bisa uh, lebih siap lah karena kan nanti ke depan itu buat mereka lebih susah ya saya pikir begitu hmm, jadi ya, waktu anak-anak gitu. disentuh komunikasinya tentu lewat digital ya pak Hendro ya anak saya di rumah jadinya di Makassar oh, iya. belajar waktu di Jakarta kan pandemi, asrama nggak ya. boleh sekarang gantian gurunya yang yang berkomunikasi virtual begitu ya <laughs> betul dan ke sana tuh waktu sebelum pandemi pulang enam enam bulan kan pulang tuh itu hasilnya memang lebih bagus misalnya bangun pagi hmm. uh, lebih tepat waktu terus udah rapi semua kamarnya terus uh, lebih oke okay lah secara tanggung jawab itu lebih ada uh, mengeluarkan duit juga harus hati-hati kan kelihatan kalau pergi belanja tuh kan dulu kan dia kalau ke sana hari minggu baru bisa bareng-bareng ada berapa jam keluar pergi belanja kebutuhan snack stack dia atau apa jadi di situ dia bisa tahu tuh duitnya dia itu harus di manage kayak bagaimana jadi ya seperti itulah kira-kira jadi lebih awal lebih baik sih menurut saya tapi nggak bisa juga kalau terlalu awal ya nanti dia malah jauh dengan kita I think SMA kelas 1 sudah mungkin lebih oke okay lah. Hmm, iya iya itu kayak good point itu. juga ya. Jadi kalau terlalu kecil dipisahkan nanti malah kurang baik ya karena belum siap. Jadi menurut Pak Hendro anak SMA tuh sudah dikatakan cukup begitu ya, Pak Hendro ya. Untuk apa tinggal atau bersekolah yang ada asramanya juga kayak gitu ya. Iya, karena di orang masih di bawah 17 tahun kan jadi uh, saya pikir asrama adalah solusi yang baik. Sambil kita coba uh, sebelum ke sana kan kita harus ngecek dulu ya. Uh, pasti sebelum anak kita dimasukin ke situ kita ngecek dulu situasinya kayak gimana. kebetulan sekolahnya di eh uh, uh, jangan sebut merek lah ya nanti. <laughs> Tapi uh, oke okay lah kita ngecek ya. Kita ngecek dulu kondisinya kondusif enggak ini itu ini itu. Ya uh, oke okay sih saya sebenarnya agak agak apa, uh, uh, aduh jadi lucu nih mbak orang uh, pandemi yang satu kan baru masuk tahun ini, yang satu itu sudah kelas 12, jadi kelas 12 dia nyari hanya satu tahun, hanya satu tahun aja di sana selebihnya di Makassar, jadi judulnya tuh sekolahnya jauh, tapi ujung-ujungnya dia manusianya ada di Makassar karena pandemi, hmm. tapi ya kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa nggak bisa nyalain ya uh, semua orang di seluruh dunia uh, merasakan hal yang sama ya so kita berdoa aja supaya cepat berlalu normal semua hidup normal dan uh, ya yeah, oke okay, gitu bisa kembali ber uh, sosial interaksi dengan normal ya Iya, amin. Saya pikir kita begitu. semua pasti berdoa yang sama, ya. Wah, udah banyak sekali cerita tadi, dari Mas Imam, dari Mbak Saskia, juga dari Pak Hendro. Nah, sekarang kita juga mau dong dengerin cerita dari Mampaps nih. Jadi, kalau Mampaps punya cerita menarik saat nemenin anak sekolah, boleh banget dong sharing ceritanya, karena Lenovo sedang mengadakan kompetisi cerdas di rumah alias cerita dampingi anak sekolah di rumah. Jadi mampas nih bisa sharing pengalaman dampingin anak di rumah dan juga bisa ceritain dong ke kita gimana Idea Pad Slim 3i bisa jadi solusi buat kalian. Untuk ketentuan lebih detail, mampas bisa langsung lihat di Instagram at Lenovo ID. Karena banyak sekali loh hadiah menarik termasuk satu buah laptop. Yeay Oke kita balik lagi. Mbak Saskia. Mbak Saskia. Eh ya, aku mau nanya dong. Kalau misalnya belajar ya. di rumah kan otomatis harus menggunakan teknologi ya, benar nggak? Betul. Nah, gimana nih waktu awal-awal anak-anak belajar di rumah tuh penyesuaian menggunakan teknologinya seperti apa? Wah, penyesuaiannya luar biasa. Pertama, um, tadinya kan mereka hanya punya handphone, handphonenya juga itu kan aku ngaturin. Yang boleh punya handphone itu baru anak ketika usia uh, kelasnya kelas 5 SD karena mereka udah mulai butuh chat sama teman-temannya. Tiba-tiba aku harus menyiapkan semua anak gadget harus punya tablet. Pertama aku pikir handphone aja cukup. Tapi ternyata sekolah online itu enggak cukup dengan handphone. Karena cuma dengan handphone itu ketika mereka konferensi sama teman sekelasnya, cuma bisa melihat empat tab kan. Dia nggak bisa melihat teman sekelasnya semua. Dari situ langsung berpikir, wah ternyata kendala pertama adalah aku harus memberikan semua anak laptop supaya sekolahnya lebih efektif. Hmm. Itu kendala pertama. Terus penyesuaiannya juga jadi harus ngajarin anak-anak untuk melihat teknologi, nggak cuma anak yang udah besar, tapi anak-anak yang kecil juga mereka harus paham, harus paham teknologi itu penyesuaian luar biasa. Tapi yang paling penting tadi itu harus nyiapin laptop satu orang satu. Wah, <laughs> itu kalau laptop buat anak-anak sekolah online gitu carinya yang kayak gimana, Mbak? Um, berhubung anaknya banyak ya, aku harus nyiapin pertama yang harganya harus terjangkau. Harus terjangkau ya ya karena harus beli harus kalian empat kan nggak bisa beda-beda kalau beda-beda yang satu akan mirip kalau dia lebih bagus koinnya lebih bagus nah kan? jadi pertama harganya harus yang terjangkau terus yang kedua software schoolnya itu harus mumpuni jadi walaupun harganya terjangkau tapi e, untuk kebutuhan sekolah itu bisa mereka dapetin di situ terus e, apa namanya yang ketiga secara kamera secara audio itu harus bagus karena kan mereka sistem sekolahnya kan online school mereka lihat lihatan sama guru mereka dengar secara audio jadi itu juga harus terpenuhi semuanya iya hmm, iya iya nah sekarang kita kembalikan ke pak hendro pak hendro kalau hmm. dilihat dari tren penjualan hnd komputer makassar itu gimana sekarang ya. tren laptop buat anak anak sekolah apa sih yang biasanya dicari para orang tua uh, nah uh, kalau speknya itu ya agak jauh jauh ya seperti kata uh, Mbak Saskia tadi bahwa memang apalagi kalau ibu-ibu ya itu dalam satu paket murah, bagus kenceng semuanya kalau bisa dalam satu paket semuanya ada gitu kan. Tetapi kecenderungannya jadi begini. Jadi uh, saya ingat sekali ketika awal pandemi itu uh, bukan karena persis acara Lenovo ya, ini ngomongnya sesuai aja bahwa Lenovo itu pertama kali yang mengeluarkan laptop. Itu sudah bundling dengan Windows original plus Microsoft Office original Itu kan sebenarnya uh, apa saya bilang Kemudian dalam beberapa bulan itu merek-merek lain juga coba ngikutin kan Tetapi uh, Lenovo itu uh, hampir 80% line up-nya itu sudah termasuk itu Microsoft uh, Windows dengan uh, Office. Nah itu kan dua hal yang paling penting sebenarnya tools ketika anak-anak kita ngomongin kalau kita ngomongin anak-anak sekolah kan dari SD sampai SMA itu nanti ujung-ujungnya kerja tugas apa semua itu kan nggak jauh-jauh kan dari Microsoft Office itu kan. Nah ketika Lenovo membanding itu itu kan sebenarnya harga yang mahal tuh waktu awal uh, apa. Kalau kita beli terpisah, nah itu dibanding dalam satu device dengan notebooknya, jadi kelihatan bahwa uh, Lenovo itu memang berdiri di situ uh, membela kepentingan para ibu-ibu dan bapak-bapak ini yang punya anak gitu kan, dengan harga yang dengan harga yang murah, mm. jadi, jadi kayak gitu, so itu sekarang yang paling laku dan itulah yang menyelamatkan industri IT pada saat pandemi sebenarnya, jadi mulai dari Uh, Bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja dari rumah butuh device, mereka harus beli kan. Yang kedua, anak-anak sekolah ini, yang jumlahnya uh, sangat banyak jumlahnya. Nah, itu uh, secara kuantiti penjualannya menurun, tetapi secara kualitas itu uh, naik. Artinya begini, artinya uh, sekarang itu orang lebih memperhatikan speknya untuk jangka lebih panjang. Jadi uh, harga jadi sangat relatif tuh. Dulu kan orang taunya belinya yang murah aja, lebih banyak yang murah ya. Sekarang tuh mereka lebih memper, mempertimbangkan long termnya, mungkin karena punya banyak waktu juga nonton review kan. Sehingga tahu bahwa kalau selisihnya hanya segini, kenapa saya nggak ambil yang lebih dikit, tetapi uh, lebih ini secara uh, jangka panjang itu bisa dipakai lebih lama sesuai kebutuhannya, masih masuk kayak gitu-gitu. Nah, kelihatan uh, mereka mungkin saya pikir pandemi begitu di rumah, banyak nonton review sebelum membeli sesuatu ya. Jadi pengetahuannya juga lebih baik dan itu uh, bagus buat uh, kita di industri IT di Indonesia. Jadi uh, mungkin kayak travel agent kayak gitu-gitu kan kena tuh mbak ya nggak ada yang bepergian atau apa IT itu terselamatkan oleh yang begini-begini ini -begini sebenarnya. Ya untungnya kita ada di situ sih. Jadi ya puji Tuhan juga itu. Hmm, Oke okay. kita dengerin nih gimana pendapat Mas Imam dari Lenovo Indonesia. Gimana, Mas Imam? Setuju nggak tuh? Ya. Yeah. Hmm. Iya. -mm. Yeah. Iya. Yeah. Mas Iba, mungkin suaranya enggak kedengaran Mas, loh, Mas. Mas mohon maaf, suaranya mungkin oh. bisa di Oke. Okay. Sorry. Oke. Okay. <laughs> oke, okay. tadi saya jelasin oke. Okay. Oke, okay. jadi memang kalau memang itu jawaban yang luar biasa itu eh uh, dari kita berdasarkan dengerin banyak banget curhatan dari orang tua, mams dan paps semua di sini ya. Jadi uh, kita dengar curhatannya uh, dari hal yang ini. Kita that's why kenapa kami dari Lenovo as a customer sensitivity, yaitu kita sering dengar dari feedback feedback dari semua pengguna pengguna yang laptop Lenovo khususnya dengan enggak sekedar cuma hanya membeli suatu yang namanya laptop tapi bisa mendapatkan lebih dari sekedar laptop biasa. Nah, mm -hmm. that's why itu kita dari sini uh, tentunya pastinya di sini membantu ini kita ada lini produk namanya IdeaPad Slim 3i. Ini adalah produk yang luar biasa yang menjadi solusi bagus buat untuk parents-parents uh, yang di sana juga di situ. khususnya juga ke buat untuk Mbak Zaskia juga di sini. Nah jadi ini adalah laptop di mana ini uh, laptop entry level laptop yang cocok banget buat untuk mereka yang ingin membeli laptop pertamanya ataupun untuk mendampingi anak waktu sekolah mereka secara online juga di sini. Tapi uh, nanti kita akan bahas ini secara detail untuk fitur-fiturnya juga di sini. Nah. Ngomong-ngomong uh, ini device yang uh, dari laptop yang IdeaPad Slim 3i ini, dia ini pasti udah udah menggunakan yang namanya prosesor dari Intel, uh, yaitu menggunakan Intel generasi yang 11, i5 ya 11 gen juga di sini. Jadi udah keren banget ini prosesornya, bagus banget untuk produktivitas, bekerja buat untuk multitasking, dan cocok banget buat untuk konten, uh, baik buat untuk editing foto atau video yang simple, itu udah cocok banget di situ. Belum lagi ini uh, bagus banget buat untuk produktivitas, apalagi buat untuk keperluan buat untuk anak-anak sekolah, di rumah juga di situ. Nah, dilengkapi juga grafik card yang bagus banget dengan Intel Iris Xe juga. Dan ini ngomongin tentang baterai ya. Nih, baterai ini penting banget. Nggak mau ibaratnya anak-anak kalau kita baca ya harus cari di mana-mana colokan listrik. Di mana itu colokan listrik di situ, ya. Nah, ini di sini enak banget. Ini bahwa memang device ini sangat enak mumpuni buat untuk baterai. Aku bisa bertahan satu sampai 9 jam juga dengan teknologi Q control. Dia bisa atur istilahnya penghematan baterai yang sangat signifikan banget di situ. Nah, selain itu juga memang kita sering banget dengar banyak feedback bahwa anak-anak ya maunya laptopnya itu layar yang besar ya jujur karena kalau misalnya belajar secara online kalau pakai handphone kan kecil banget itu Betul. kurang lebih segini ya oke awalnya oke lumayan bagus ya berapa kali gitu tapi lama-lama capek Entar lama-lama nggak gurunya, nanti nggak efektif di situ. That's why kenapa dengan layar yang 14 inch yang sudah menggunakan FHD 250 nits jadi udah anti glare, jadi terang banget ya buat itu di layarnya. Belum lagi bezelnya atau framenya itu sangat tipis banget dari dua sisi juga yang beratnya cuma up to sampai 1,4 kilo banget. Nah kebetulan kita juga uh, saya lihat di situ uh, udah ada device di situ yang menggunakan IDFS Slim 3i yang warnanya sand ya itu warna co coklat kebetulan kita ada tiga warna di situ. Ada Arctic Grey, ada Abyss Blue, warna biru, dan juga ada yang warna coklat. nih mengikuti zaman ngetrend sekarang ya, sekarang suka warna yang coklat-coklat di situ. Nah, belum lagi banyak fitur-fitur yang bagus banget di situ contoh misalnya ada uh, namanya fitur kalau misalnya kita mau nyalakan laptopnya di situ nggak usah pusing pusing lagi cari tombol powernya di mana tinggal dengan mudah kita angkat layarnya otomatis dia itu auto nyala sendiri dengan fitur namanya flip to boot dan juga kalau misalnya khawatir ini kalau misalnya uh, webcamnya saya heran kadang-kadang kalau misalnya anak-anak kalau belajar ya kadang-kadang saya lihat mereka pasang stiker di webcamnya alasannya kenapa takut tiba-tiba nanti ada yang nyalain webcamnya ada yang hacker masuk ke komputernya Nah dengan mudah kita ada fitur dimana itu kita bisa tutupin kameranya secara manual dengan fitur namanya true block privacy shutter jadi dengan aman gak usah khawatir-khawatir kalau misalnya ada yang akses yang ke webcam kita sendiri di situ nah dan juga tadi ya Zesky udah sebutin bahwa paling penting ya salah satunya adalah untuk multimedia yaitu sound ya itu suaranya itu penting banget ya karena ini laptop sini sudah dikuatkan dengan menggunakan speaker Dolby audio yang enak banget kalau misalnya dia misalnya belajar secara online kedengaran suaranya sangat lantang banget enak banget apalagi untuk conference call juga di situ. Nah, uh, karena juga ini device ini sudah juga enggak uh, usah khawatir untuk uh, storage-nya karena sudah up to sampai 512 menggunakan SSD, memorinya sudah 8 GB lagi di situ. Jadi untuk boot up masuk ke Windows-nya processing-nya jauh lebih cepat daripada yang masih yang tradisional pakai hard disk di itu contohnya. Nah, seperti tadi Pak Ender juga ya udah sebutkan di situ kita masih kasih banyak bonus-bonus lagi di situ. Salah satunya itu dia solusi satu lengkap dengan menggunakan, kita udah banderol, dengan aplikasi Microsoft Office Home and Student 2019 full version, asli mendapatkan Word, Excel, PowerPoint, OneNote, empat aplikasi itu secara gratis di device-nya, jadi artinya nggak mesti uh, harus ngeluarin biaya lagi atau sampai 1,8 juta lagi. Ya lumayan ya, 1,8 juta buat untuk uh, yang lain-lain lah itu misalnya di situ. Nah, Ngomongin tentang bahas ini fitur-fitur khusus buat untuk orang tua di sini uh, Lenovo kita lihatin device-nya sudah lengkap dari spesifikasinya sangat tinggi banget. Nah tapi kita pengen pendekatannya dari hal dari softwarenya. Salah satunya kita pengen memberdayakan dari yang namanya uh, webcamnya di situ ada yang namanya solusi nggak cuma hanya webcam tapi semua komponen-komponennya dengan solusi yang bagus banget namanya Lenovo Smart Learning. Nah, apa ini yang namanya Lenovo Smart Learning? Jadi, kita lihatin trendsetter yang sekarang ini, anak-anak sekarang belajar dari rumah, belum lagi istilahnya sekarang banyak device-device yang dengan harga yang terjangkau juga pastinya. Nah, pasti juga suara yang bagus juga yang itu penting banget. That's why kenapa kita salah satu fiturnya di sini dari smart uh, uh, smart learning ini ada yang namanya smart care di sini ya. Jadi ini salah satu fitur bagus banget. Ada yang namanya di sini ada beberapa fitur yang keren-keren banget ya. Yang contohnya di sini buat untuk memenuhi uh, kebutuhan anak-anak kita ketika dia belajar secara online juga maupun di rumah juga di situ. Jadi sehingga ada kita sering dengar banyak curhatan untuk masalah tentang kenyamanan dan kesehatan selama proses belajar mengajar juga di situ. Nah, di antara yang namanya fitur-fitur yang namanya uh, namanya smart learning ini ada yang namanya Lenovo Aware. Nah, Lenovo Aware ini adalah fitur uh, keren banget ya. Jadi kita memberdayakan webcamnya di situ. Jadi dia itu salah satu fitur di mana itu dia bisa mendeteksi. Jadi seperti kayak ada seorang asisten lah di laptopnya. Jadi kalau misalnya uh, anak uh, anak lagi belajar secara online, kalau misalnya terlalu dekat di depan uh, uh, di depan kameranya ya, nanti di situ kan kita nggak mau istilahnya dia terlalu lama di depan kamera, ntar dikasih notifikasi gitu istilahnya kalau gitu. Nah, that's why kenapa nanti ada notifikasinya, dia akan mungkin bisa kedengarannya, kalau saya nggak tahu ini kalau misalnya suara saya kedengaran di sini, dia nanti akan kalau misalnya anak saya kalau misalnya belajar, dia terlalu dekat di depan kameranya, dia akan dengar suaranya seperti ini ya. Oke, okay? mungkin kedengaran ya, Oke. You are too close, ya. Jadi nanti dikeluar ada notifikasi di pojokan kanan atas, ya. Di, eh, di kanan bawah, maaf ya. Nanti dia keluar ada notifikasi kita terlalu dekat. Sehingga nanti, oh nih, kita terlalu dekat. Jadi akan uh, stay distance itu. Dan ada fitur lagi yang namanya situ, uh, posturnya. Jadi kalau misalnya belajar secara online, karena dia terlalu miring, ya. Dia nggak pas di depan kameranya. Nah, nanti dia akan keluar ada notifikasi di mana itu nanti dia akan dengar suaranya kurang lebih seperti begini. Oke? Okay? Ya, akan sekali lagi kita dengar lagi dia untuk please sit, up right. please sit up right. Ya, jadi nanti untuk kasih tahu bahwa duduknya kurang pas di situ. Nah, siapa di sini kadang-kadang kalau misalnya anaknya belajar secara online nggak merhatiin gurunya, ya misal di situ kasihkan dia belajar secara online, adanya dia lalu lalang atau misalnya digampang gampang ke yang lain, dia nanti di situ keluarin ada notifikasi bagus banget, dia nanti akan dengar suara notifikasi sedemikian. Oke? Okay. Kamu sedang distracted di situ ya. Jadi nanti akan stay fokus di depan layar di situ ya. Nah, ini dia fitur-fitur yang keren banget yang bisa didapetin di Lenovo Aware Belum lagi juga ada yang namanya Break Reminders. Nah, Break Reminder itu salah satu fitur bagus banget. Kalau misalnya anak kita belajar secara online, kadang kelamaan, dia harus ada breaknya juga lah di situ. Nah, ini ada namanya break time juga di sini. Ntar setelah 20 menit, ya, dia akan keluarin notifikasi untuk stop dulu dia bisa uh, refresh dulu ya refresh uh, dia break dulu sebelum dia lanjut lagi secara online lagi. Nah, di antara juga ya ini dari satu paket namanya Lenovo Smart Learning ini ada juga fitur banget bagus banget namanya noise cancellation juga di sini. Nah, noise cancellation sini siapa kalau misalnya belajar secara online kadang-kadang uh, yang ada yang mudah dengan kalau misalnya dengar suara yang dari eksternal jadi contoh misalnya, siapa kalau misalnya belajar secara online tiba-tiba ada uh, adanya di sebelahnya lagi main musik misalnya, atau TV-nya lah. Nah, dengan mudah kita tinggal enable aja fitur noise cancellation di sini. Jadi nanti otomatis nanti suara background akan dikurangin, akan terdengar cuma hanya suara mic aja sehingga lebih fokus kalau dia belajar secara online. Nah, masih juga ada fitur lagi dari diantara juga smart learning juga ada yang namanya super resolution. Nah, ini fitur keren banget dari super resolution di sini. Artinya kalau misalnya belajar secara online karena kalau ada video yang jalan bergerak itu atau misalnya pas saat mengajar, pernah ada yang anak-anak curhat Ibu guru, gambarnya blur, nggak kelihatan, ibu. Nah, ini salah satu fitur keren banget, ya, yaitu di mana itu akan dia dengan mudah akan memproses, ya, istilahnya secara hardware menghemat kuota data kita, ya, di mana itu dia meningkatkan resolusi dari video itu secara real time. Jadi ini enak banget ya, jadi kalau misalnya videonya agak blurry, dia akan mempertajamkan di depan layar di situ. Nah, last but not least ini buat untuk mereka yang sering biasanya belajar secara online berjam-jam sampai malam, ada fitur namanya eye care. Nah, jadi ini untuk melindungi mata kita saat bekerja atau saat belajar secara online ya, sampai berjam-jam, jadi mengurangi warna biru di situ ya. Nah semua ini fitur semua sangat lengkap banget kita dia kita satu lengkap ini solusinya dengan aplikasi Lenovo ya Lenovo Aware di sini ya. Nah wow. ini ada banyak banget fitur-fiturnya di sini ya. Tapi memang kalau kita lihat ini dia yang paling penting kita. Kita pengen kasih satu lengkap satu device untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau kita uh, dapat banyak manfaat dari IdeaPad Slim 3i dari Lenovo. Hmm, wah. Wow. Menarik banget ini ya, Mas ya. Wah, ini kayaknya suara Sangat hati menarik. mama nih. <laughs> Waduh. Tapi ini nanti apa namanya? Ini hanya ada di Lenovo IdeaPad Slim 3i aja atau bagaimana ya? Untuk yang si yes, Smart Learning itu. ini. Betul sekali. Ini eksklusif kita uh, adakan ini hanya di IdeaPad Slim 3 ya. 3i hmm. yang ini kita mendapatkan semua itu fitur-fitur itu. Jadi, <tuh> semua kita bisa dapatin satu lengkap satu di sini. Luar biasa, Mbak Zaskia kan juga pegang laptopnya ya, Mbak Zaskia warna Masih, apa aku, Mbak? Aku dengar penjelasannya tadi, aku langsung kayak kaya pengen nunjukin, aku beruntung sekali, aku emang gak salah pilih laptop ya buat anak-anak aku sekolah Karena ini bener-bener oh. sangat membantu, jadi kayak luar biasa banget dan yang aku paling jatuh cinta ya tadi tuh yang tadi Lenovo Aware, aku pengen nunjukin ya Kenapa aku suka banget, karena mengawasi, wah ini uh, ada ini jadi ngawasin anak sekolah itu kayak cuma sekedar kita ngawasin dia benar-benar merhatiin guru soal pelajarannya dia dapat apa enggak. Tapi ukur tubuh anak, kadang-kadang tuh anak kan ada yang belajar begini nih. Ini tanpa dia sadar lama lama itu punya pengaruh buat tulangnya dia. Kalau makin kedekatan gini, ini pengaruh buat matanya dia. Mungkin jangka pendek belum terasa buat anak-anak. Tapi buat jangka panjang itu luar biasa sekali. Nah ini Lenovo Smart Aware ini bener-bener ngebantu aku ini sebenarnya dia adalah asistenku. Jadi aku punya laptop, aku kasih anak-anak, itu plus bisa menjadi asisten untuk mengingatkan anak-anak. Posisinya salah, terlalu bungkuk, terus kalau dia terlalu dekat, terus kalau anak tidak fokus, benar banget mas, karena anak laku lima ya. Itu kan yang kecil, jadi kadang-kadang lagi-lagi -kadang seperti Ya karena aku perhatiin empat anak bingung kamu nengok kamu nengok nggak usah aku teriak-teriak udah ini aplikasi betul. Lenovo aware nggak aku mengingatin ayo fokus jadi bukan aku yang bawel jadi sebenarnya mereka sekarang ya, oh bukan betul. dia yang bawel tapi laptop aku bantuin dia asistennya dia untuk ingetin ayo posisinya matanya fokusnya semua terbantu banget sama Lenovo luar biasa terima kasih banyak Luarin ini laptop yang ngebantu memudahkan ibu-ibu mendampingi anak sekolah online begitu tipis banget dan ringan banget, compact banget. Harganya pun terjangkau, jadi beli empat enggak terlalu nangis. Jee, nah, Wey, luar biasa. Pak Hendro, aku mau nanya, kalau ya, antusiasme jadi... pelanggan kalau terhadap ideapad itu seperti apa sih, Pak? Dan menurut Pak Hendro sendiri, apakah fitur-fitur ini sejauh ini support para orang tua? Wah, oh, kalau ini. Kita lihat aja surprise-nya Mbak Saskia kan. Dan satu yang pasti kan Mbak Saskia juga tekanan darahnya jadi termaintain tuh. <laughs> ya. <Yeah. Yeah. laughs> jadi ibu-ibu juga uh, <laughs> ya. Yeah. Jadi saya rasa semua orang tua pasti dengerin ini malam tuh. pasti yeah. merasa bahwa Lenovo uh, nawarin satu yang bisa membantu ibu-ibu gitu. Uh, orang tua terutama ya kalau orang tua kan yang lebih dekat hari-hari yang lebih banyak urus anak kan ibu-ibu ya yes. Yes. jadi ya oke okay lah saya rasa ini salah satu terobosan Lenovo yang paling oke okay lah tahun ini ya yes. karena memang kan masalah yang paling besar tahun ini kan Thank you. pendidikan itu salah satunya yes. ya. Iya, itu kan bikin orang semua, ini reduce stres, ibu-ibu, bapak-bapak, rumah sakit sudah penuh COVID, jangan orang stres juga mau masuk rumah sakit ya. Jadi, I think, <fokus> ya, aja. Tapi, kita, saya yakin ini, makanya saya langsung mau order juga nih ke Lenovo. Wah, Saya nggak bisa barang nanti kan. Aduh, <tuk fokus> jadi pengen beli juga. Aku juga yakin banget nih, Mampap sekarang juga udah mulai bertanya-tanya, uh ini tuh apa sih seperti suara hati yang direalisasikan jadi kenyataan gitu ya. Ini kalau ngomongin soal pembelian, kalau kita pengen nih, ya Pak Hendro, kalau misalnya mau beli IdeaPad Slim 3 ini atau mungkin produk-produk Lenovo lain gitu ya, kira-kira bisa dibeli di mana aja ya? Bentar dulu, ada promonya gak nih? Promo dulu. Ya. Eh, nanti tinggal walk in ya karena kebetulan kami kalau di maksudnya kalau di Tokopedia itu eh, kebetulan eh HND itu adalah eh, official store-nya Lenovo. Jadi hmm. pasti kalau ada fitur ini diluncurkan kita ikut promo nasionalnya Lenovo pasti. Yes. Dan kita itu tanya ya nyampe sama, pasti. Nah, Oke, okay, coba kita iya, tanya sama makanya, Pak. Iya, makanya kalau gitu kita minta sama Pak iya. Imam nih. <laughs> kan Pak Imam melekat sama iya. Indonesia ya. Gimana nih Pak Betul, Imam? Mau juga. dong. Nah, buat untuk betul banget itu untuk promonya kita juga menasar, saya kasih memang banyak promo-promo. Nah, untuk promo Lenovo bisa mendapatkan voucher ya GoPay up to sampai 1 juta. Nah, cara untuk klaimnya tinggal hanya buka aja ke situs ya namanya lenovopromo.com atau uh, atau ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa cek di Instagram Lenovo ID yang official atau bisa tuh ada scan QR tuh bisa langsung order ke order langsung di situ ya. Wah, jadi apa lagi gitu kan? Ayo langsung aja buru-buru di scan QR code-nya untuk mengklaim promonya ya. Masih imam ya? Betul sekali, betul sekali, betul sekali ya. Silahkan langsung klaim. Yang paling penting adalah ya, ini memang luar biasa ini ya. Jadi siapa yang cepat nih, ayo langsung dikejar nih, nih buat untuk promo-promo. Selagi lagi banyak-banyak ini di sini. Yes. Mumpung ya, ini rare chance gitu, alias kesempatan langka ya. Betul sekali, betul sekali ya. Silahkan langsung di situ. Waduh, seru banget nih. Ini mampaps. Stay tune. Sekarang kita akan langsung masuk ke sesi kuis. Siapa yang mau gopay? Ya, siap-siap nih. Jadi buat mampaps yang udah setia nontonin NBL sebelumnya, Sesi kali ini akan berbeda sama mekanisme kuis di season sebelumnya. Nih, jadi gini, topiknya tuh masih sama tentang apa yang kita udah bahas hari ini. Jadi, yang nontonin dari awal sampai sekarang tuh pasti dijamin udah bisa jawab. Oke? Okay? Nah, season 4 ini kita kita fresh start ya. Jadi, yang udah pernah menang waktu season 1 sampai 3 masih bisa ikutan lagi. Tapi buat mampas yang udah pernah menang di season 4 episode 1 sampai 4 kemarin Mohon maaf, udah nggak bisa menang lagi nih ya, gantian sama yang lain. <tabih> Tapi jangan khawatir, walaupun Mampaps nanti ikutan terus gitu ya. E, pokoknya gini, kalau Mampaps nanti yang e, ikutan terus masuk dalam lima pemenang berdasarkan sistem, kita mohon maaf akan kasih ke e, pemenang selanjutnya berdasarkan leaderboard gitu. Jadi mekanisme seperti ini nanti akan ada lima pertanyaan berupa pilihan ganda yang akan muncul di layar Mampaps, oke. Okay? Setelah pertanyaannya muncul di, layar, nanti Mampas bisa langsung jawab aja. Ya, jawab dengan satu, dua, atau tiga, atau empat gitu ya. Nah, e, tulis angka aja. Jadi jangan tulis tulisan begitu, jangan tulis S, A, T, U gitu ya, tapi hanya angka satu aja. Dan jangan dibarengin sama tulisan apa-apa lagi, karena nanti khawatir nggak nggak kebaca gitu loh oleh sistem gitu. Jadi aku ulangin ya, nanti mekanismenya akan ada pertanyaan, pilihan ganda gitu satu dua tiga empat nah begitu mam, e, mau jawab langsung saja jawab itu dengan angka jadi bukan dengan tulisan gitu jadi kalau satu tulis satu ketikkan satu bukan S A T U dan jangan ditambahkan tulisan apa apa lagi gitu nah buat lima orang dengan jawaban benar dan tercepat yang akan memenangkan kuis ini jadi gini nanti nilai MAMPAPS itu akan diakumulasikan di akhir sesi kuis ini hadiahnya apa ini dia hadiahnya. Juara satu voucher GoPay sebesar Rp300.000, juara dua voucher GoPay sebesar Rp250.000, juara tiga voucher GoPay sebesar Rp200.000, juara empat voucher GoPay sebesar Rp150.000, dan juara lima voucher GoPay Rp100.000. Nanti untuk bisa redeem hadiahnya, para pemenang nanti jangan lupa mampap screenshot leaderboardnya juga ya. Dan sekali lagi mohon maaf untuk yang udah pernah menang di season 4 belum bisa menang lagi. Ayo ready? Sudah siap? Oke, okay, ini dia. Kuisnya akan dimulai dalam hitungan mundur. Ya, sudah mundur. Siap-siap karena aku akan bacain pertanyaannya. Stay tune dan siapkan ketikannya. Siapa cepat dan benar dia nanti akan menang mendapatkan skor. Oke? Okay? Inilah dia pertanyaan pertama. Berikut ini yang bukan termasuk fitur di Lenovo Aware adalah 1. Break Time Reminder 2. Distance Reminder 3. Stand Up Reminder atau 4. Attention Reminder Oke, ketikan jawabannya dengan cepat. Siapa yang cepat dan benar dia yang akan mendapatkan skornya. Oke, inilah dia. Wah, sudah banyak sekali jawaban-jawaban yang masuk. Kita akan lihat Uh, sementara sistem masih sedang mengumpulkan semua jawaban yang ada. Oke, okay. wah ini ada yang benar, ada yang enggak. Kira-kira jawabannya apa ya? Coba kita tunggu ya. Hmm, penasaran kira-kira Mam atau Paps gak sih yang menang kali ini untuk ini? Oke, okay. jadi itulah dia jawabannya. Jadi ada yang jawab break time reminder, ada yang jawab stand up reminder. Oke, okay. kita bisa next ke. Next question alias pertanyaan berikutnya Di bawah ini yang bukan fungsi dari fitur noise cancellation adalah 1 membuat suara lebih keras 2 menjaga suara tetap jernih 3 mengurangi suara bising dari luar atau 4 membuat suara terdengar jelas Teret, yuk, ayo, 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 waduh, antusiasmenya luar biasa. Kira-kira jawabannya apa yang benar ya? Oke, kita menunggu lagi sambil komputer mengumpulkan semua jawabannya. Pastikan Mam atau paps sudah menjawab dengan benar dan cepat. Dan jangan lupa yang belum ikutan, ayo ikutan karena tersedia hadiah GoPay sebesar satu juta rupiah untuk lima orang pemenangnya. Oke ini sudah ada jawabannya Rata-rata dia -rata yang jawab membuat suara lebih keras Ada yang mengurangi suara bising dari luar Dan ada juga yang membuat suara terdengar jelas Oke yang bukan jelas membuat suara lebih keras ya Oke kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bahasa apa saja kah yang tersedia di Lenovo Aware? Yang pertama English and Indonesia Ya, yang kedua, Mandarin and Indonesia. Yang ketiga, English and Mandarin atau keempat Jepang dan Indonesia. Ayo, 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 <laughs> ayo diketikkan dengan cepat, diketikkan angka saja ya. Jadi jangan tulisan, jangan nambahin tulisan apa-apa. Takutnya khawatirnya nanti nggak masuk ke sistem. Oke, ini jawabannya lagi sedang dikumpulkan kembali. Kita lihat bahasa apakah bahasa apa saja kah yang tersedia di Lenovo Aware? Apakah English and Indonesia atau Mandarin and Indonesia atau yang ketiga English dan Mandarin? atau yang keempat Jepang dan Indonesia? Ya, jawabannya adalah Tetret English and Mandarin. Selamat untuk yang sudah menjawab dengan benar. Oke, kita lanjutkan lagi. next. Apa nama fitur yang berfungsi menjaga anak untuk tetap fokus? Satu, fokus reminder. Dua, eye reminder ketiga screen reminder atau yang keempat attention reminder. Ayo diketikkan jawabannya dengan cepat dan pastinya tepat. Yang belum ikutan ayo ikutan, ikutan, ikutan dan kita lihat apa jawabannya nih. Apa nama fitur yang berfungsi menjaga anak tetap fokus? Apakah focus reminder? Ataukah eye reminder? Ataukah screen reminder atau yang keempat attention reminder. Kira-kira hmm, jawabannya apa ya? Ayo moms udah jawab dengan benar belum nih? Oke okay, inilah dia jawabannya. Wah yang ikut banyak banget ya. Jawabannya yang benar adalah attention reminder. Oke okay, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Are you ready? Yes, inilah dia. Apa perintah suara yang keluar untuk mengingatkan posisi tubuh anak, ayo nah apa tadi? Nomor uh, satu, please stay seated. Nomor dua, please sit upright. Atau ketiga, please see upright. Atau yang keempat, please stay fit. <laughs> ayo, apakah jawabannya? Dan, tering-tering inilah dia: apa perintah suara yang keluar untuk mengingatkan posisi tubuh? Apakah please stay seated? Atau please sit upright. Atau yang ketiga please see upright. Atau please stay fit. Kira-kira jawabannya apa nih? Coba kita lihat ya. Ya wah makin banyak yang ikut. Dan jawabannya yang benar adalah please sit upright. Of course karena kaitannya dengan postur tubuh anak ye terima kasih buat mampap sekalian yang sudah ikutan di acara kuis tadi ya nanti kita akan akumulasikan jawabannya sambilan uh, mau nanya-nanya lagi nih uh, masih Mas Imam ada yang nanya kalau buat zoom lama baterai laptop tuh cepet panas apakah ada tips biar baterai awet untuk dipakai zoomnya biar bisa lama Oke, okay. nah yes betul sekali ada beberapa tips-tips ya buat untuk supaya lebih awet baterai juga. Nah tadi ada fungsi yang bagus banget yang tadi sempat yang tadi saya sudah sebutkan ada yang namanya kita tinggal pencet aja FNQ, namanya function Q ya. Nah di situ ada ada tiga mode ya. Nah di antara sini ada namanya battery mode. Nah, battery mode ya, itu dengan mudah dia akan e, menghematkan baterai semaksimal-maksimalnya bat, eh, di device itu sendiri dan kalau dalam penggunaan yang komputer yang standar dia bisa hemat to sampai 9 jam. Jadi luar biasa di situ untuk penghematan yang baterai. Jadi nggak usah setting-setting cari yang ini, buka aplikasi ini, harus download aplikasi ini, tutup ini, tutup itu. Dengan mudah, tinggal hanya pencet FNQ aja, dan nanti biarin settingnya adalah dari laptopnya Lenovo aja yang melakukannya di situ untuk penghematan daya baterainya. Luar biasa, thank you. Mudah-mudahan terjawab ya, Pak Hendro. Kalau ada yang ketinggalan nonton, mungkin bisa di-share lagi, Pak Hendro. Pak Hendro kan ada di Makassar ya. Nah, siapa tahu nih banyak viewer ya. dari Makassar gitu. Kalau mau beli produk Lenovo di Makassar, bisa kemana nih Pak? Ya, jadi sekarang lagi ngetrend kalau di Tokopedia itu tinggal di search Lenovo Official Store pilih lokasinya Kota Makassar itu uh, akan keluar ya, jadi kami manage semua program nasional dari Lenovo itu akan nyampe tapi kalau mau yang offline bisa ke Mall MTC Karabosi kita ada beberapa outlet di sana uh, saya rasa uh, familiar lah kalau di komputer di Makassar so okay. thank, thank you itu udah dikasih Pak promosi ini untuk ya informasinya Ya, oke. Okay. Nah, thank you banget untuk seluruh peserta kuis. Tadi Mam Empas yang sudah join partisipasi, thank you juga yang tadi udah nanya. Terima kasih Pak Imam, eh, Mas Imam, Pak Hendro untuk tadi sudah menjawab pertanyaan eh, yang tadi ditanyakan. Nah, sekarang aku mau nanya lagi ke Mbak Zazkia. Mbak Zazkia, yes. aku mau nanya dong tipsnya gimana sih bisa disiplin gitu dalam penggunaan teknologi. Karena gini, sekarang kan sekolah tuh pakai laptop, bener nggak? Betul. Ya kan? Nah otomatis kan waktu yeah. penggunaan gadget atau apapun itu kan jadi lebih lama kan ya? Nah cara disiplin menggunakan gadget tuh gimana gitu loh? Gimana ya agar supaya mereka tuh tidak menyalahgunakan gadget-gadget yang mereka punya gitu? Ada tips-tipsnya okay. pertama gini kita harus uh, komunikasi sama anak berapa lama anak-anak itu bisa menggunakan Yang tadi aku juga uh, bilang nih dari Lenovo Aware ini juga ada nih Kumulatif PC time kita jadi bisa tahu. Jadi ketika aku sama anak-anak punya kesepakatan berapa lama sih kamu boleh menggunakan yang namanya gadget? Itu aku komunikasikan ke mereka. Hari sekolah berapa lama? Hari sekolah itu kan karena sekolah di depannya mereka udah habis empat jam di luar empat jam sekolah mereka boleh ekstra dua jam buat kerjain tugas dan yang lain-lain. Dan, dan biasanya malam-malam kok bisa ngecek di Lenovo Wear bagaimana tadi posisi anak-anak berapa jam mereka menggunakannya. Jadi aku benar-benar bisa tahu itu kebantu banget. Terus yang kedua juga setelah kita punya kesepakatan jam sama anak-anak, kita pun juga harus komit sebagai orang tua. Jadi ketika kita bilang anak-anak kalian cuma boleh main gadget sehari misalnya maksimal di luar jam sekolah 2 jam, itu sebagai orang tua juga nggak boleh melihat terlalu banyak menggunakan gadget. Sehingga nanti anak-anak nggak -anak ngebalikin ke kita karena anak-anak makin gede mereka tuh makin cerdas bisa ngebalikin. Kok kita nggak boleh lama-lama, tapi dia sama Abi bisa lebih lama waktunya sama gadget. Nah, jadi ketika emang anak-anak menggunakan gadget, kita ada tulisan kerjaan, ya kita juga harus memaksimalkan waktu tersebut. Dan yang tadi, Lenovo UI bantu mengingat dan kita juga melihat nih, kontrol anak-anak sudah berapa lama anak-anak menggunakan PCI. Oke, jadi tadi kesepakatan, terus kedua komitmen gitu ya? Betul. Dan kita Wah, orang tua juga okay. gak punya waktu. Oke, terakhir nih Mbak ada saran gak sih kalau ada mom paps yang ke suka kebawa emosi kan kita gitu ya <laughs> soalnya kan kita udah sering denger banget gitu loh yang struggle di situasi kayak gini sekarang tuh bukan cuma anak tapi terutama juga orang tuanya nah kalau tips dari Mbak Saskia tuh seperti apa oke gini uh, tadi juga aku dengar Pak Hendro ngejelasin bahwa kalau lagi emosi tenang dulu mau bicara sama anak aja uh, gak langsung dibicarakan biasanya Pak Hendro temen dulu cari frekuensi yang sama dengan anak-anak itu luar biasa sekali. Karena tidak mudah ya. Yang namanya orang kalau punya marah, itu kan rasanya meledak-meledak pengen dikeluarin saat itu juga. Bisa menahan kesabaran, dalam langsung dikeluarin itu bukan hal yang mudah. Jadi saya tuh luar biasa sekali udah mengajarkan bagaimana menjaga kesabaran sebagai orang tua. Itu hebat sekali, karena itu gak mudah. Nah tapi, satu yang selalu saya ingat, ketika kita ada marah sama anak anak ama anak terus gemes kayak ngomong kita harus tahan yang namanya e e emosi dan ego kita karena ketika kita emosi kita keluarkan marah kita saat itu juga semua perasaan emosi itu hilang kita marah kan misalnya kita punya amarah langsung nggak gini-gini, dikeluarin terus marah atau mungkin ada orang tua yang ini jangan sampai main tangan sama anak emosi kita hilang saat itu juga tapi luka yang didapatkan sama anak itu bisa kesimpulan sampai mereka dewasa. Kayak sekarang, saya masih ingat waktu orang tua saya, ibu saya marah sama saya ngejambak waktu saya kelas 3 SD. Saya bilang sama mama, mama itu gak pernah jambak dia waktu kelas 3 SD. Ya Allah, ya apa? Dia ingat banget mama ngejambak lagi marah banget. Ya Allah, maafin mama ya. Ya aku udah maafin. Cuma aku karena sekali tahu bahwa ingatan itu tidak hilang sampai saat aku sekarang usia 33 tahun. Jadi yang namanya memori itu, pada anak terekamnya akan lama. Tapi emosi yang keluar, ketika kita ngeluarin lega, orang tua udah lupa itu aja. Jadi please ingatlah, kamu pengen dikenal seperti apa oleh anak-anak, jangan sampai anak-anak itu yang dia kenang adalah emosi-emosi dan kemarah yang kita keluarkan. Tahan sebentar, tapi selamat untuk memori. Wah, luar biasa. Itu tips yang kata-kata mutiara tuh ya. Uh, uh, yang sangat singkat, tapi kayaknya pas banget gitu. Well, said gitu ya. Wah, iya, bener juga sih. Di situasi sekarang, seperti kayak gini, sekarang memang harus kita, aku ya, kita tuh struggle banget. Tapi inget, gak cuman orang tua, tapi anak juga sebetulnya sedang struggle. Jadi, kita sebagai orang tua, tentunya kita juga harus lebih mentally strong, begitu ya. Dan kadang-kadang kan easier said than done, lebih gampang bilang kita harus sabar dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ingat sekarang kita sudah punya teknologi yang bisa membantu kita sebagai support system tadi ya, kayak Mbak Saskia, kayak punya apa asisten tadi ya. Betul banget, jadi yang dia kenal gak cuma mamanya doang yang bawel, yang ngikutin semuanya, tapi Renovo uh, Idea Pad Slim 3i juga, bantu ngikutin dia juga. Jadi gak cuma mamanya doang, bawel hmm. nanti. <laughs> Aduh gitu ya. Oke, okay, thank you so much uh, buat semuanya. Thank you banget, sharingnya luar biasa, sangat bermanfaat dan... Problem solving banget gitu kan. Oke sekarang kita kembali melihat siapa lima pemenang dari kuis ya. Nah jadi yang menang ini adalah yang akumulasi jawabannya itu paling cepat paling benar. Oke, are you ready? Inilah dia pemenang kuis episode kali ini. Juara 1 GoPay Rp300.000 dimenangkan oleh Dava Aditya Yo. Juara 2 GoPay Rp250.000 dimenangkan oleh Maim Unah. Juara ketiga GoPay sebesar Rp200.000 dimenangkan oleh Roman De Febrianto. Juara keempat memenangkan GoPay sebesar Rp150.000 oleh Biondi Septian dan juara 5 GoPay Rp100.000 dimenangkan oleh At Zil. Selamat untuk para pemenang. Nah, untuk keperluan verifikasi, buat para pemenang sekarang, ayo buruan tulis nama dan nama akun Instagram di live chat. Sekali lagi, buat para pemenang yang tadi aku udah sebutin nama-namanya, yang bisa dilihat juga ya di layar, tulis nama dan nama akun Instagram di live chat. Oke, okay? sudah oke. Okay. Kalau sudah, untuk para pemenang bisa mengirimkan screenshot leaderboard yang tadi, ya kemudian DM ke admin at Lenovo ID untuk redeem hadiahnya. Jadi ini ke Instagram ya, DM ke Instagramnya Lenovo ID untuk redeem hadiahnya. Ditunggu paling lambat 2 kali 24 jam. Nah apabila ada pemenang yang tidak menghubungi, hadiah, mohon maaf, hongus. Oke, jadi sekali lagi aku ulangi kepada para pemenang, selamat ya atas nama Dava Aditya Yo, juara satu dengan GoPay rp ribu rupiah juara dua Maim Unah gopay dua ratus lima puluh ribu rupiah. Ada Roman De Febrianto juara ketiga berhak mendapatkan gopay sebesar dua ratus ribu rupiah. Ada Biondi Di Septian dengan juara empat gopay seratus lima puluh ribu rupiah. Dan yang terakhir di juara lima gopay seratus ribu oleh Ed Zil. Buat para pemenang yang belum, dimohon sekali lagi buruan tulis nama dan nama akun Instagramnya di live chat untuk keperluan verifikasi dan jangan lupa tadi di screenshot leaderboard yang tadi lalu dikirimkan ke adminnya Lenovo ID on the Instagram gitu jadi jangan lupa hanya dua kali 24 jam saja ya Jadi kalau misalkan e, Mampaps tadi yang sudah disebutkan namanya tidak mengirimkan kami mohon maaf kita hanguskan kayak gitu ya Nah buat Mampaps yang sudah cerita di kolom chat tadi boleh banget untuk sharing cerita kalian karena Lenovo sedang mengadakan kompetisi cerdas di rumah alias cerita dampingi anak sekolah di rumah jadi mampas bisa curhat bisa sharing pengalaman gimana sih mendampingi anak di rumah terutama waktu saat sekolah gitu ya dan juga cerita gimana ideapad slim 3i ini bisa jadi solusi buat mampas sekalian ya untuk informasi ketentuan lebih detail mampas bisa langsung lihat di instagram at lenovo ya lenovo id karena banyak sekali hadiah-hadiah yang menarik. Nah, aku mau ingetin lagi untuk Maim Una, pemenang juara 2 GoPay sebesar Rp250.000, belum nulis IG-nya. Ayo, dan aku mau ingetin juga kepada Dava. Ya, Dava juga sama, belum nulis IG-nya juga nih. Oke, aku ulangi sekali lagi. Kepada Maim Una, belum menuliskan ya, jadi dimohon untuk bisa menuliskan nama uh, Instagram-nya. Untuk keperluan verifikasi, untuk ngeredim tuh GoPay 250 ribu rupiahnya daripada lupa karena cuman uh, last dua kali 24 jam mendingan yuk sekarang aja selamat untuk para pemenang dan terima kasih banyak buat para pembicara kita kali ini yang udah ngasih banyak sekali informasi tips sharing wah itu udah udah all in package gitu ya thank you banget Mas Imam thank you banget Pak Hendro thank you sama-sama Mbak Zaskia terima kasih banyak sama-sama makasih banyak ini mas imam benar-benar ada ini karena deh tadi duduknya benar-benar terus dan kita kita tiba-tiba jadi aware gitu ya dengan postur tubuh kita untuk bisa duduk dengan baik apalagi buat anak-anak dalam masa pertumbuhan postur tubuh adalah salah satu hal yang penting ya jangan sampai nanti kalau sudah gede atau kemudian bungkuk atau Ya banyak sekali nanti masalah-masalah kesehatan lainnya. Betul ya? Mas, luar bagian? biasa. Semoga bermanfaat ya, bermanfaat luar biasa. Di sini thank you for sama. using juga IdeaPad Slim 3. Iya, dan aku mau ngingetin lagi buat yang tertarik sama IdeaPad Slim 3i, ya. Lenovo lagi ada promo. Yes! Ada GoPay loh up to 1 juta. Nah, gimana cara dapatinnya? Tinggal klaim aja ke lenovopromo.com. Atau kalau bingung, langsung aja cek Instagram Lenovo. ID. Tuh, wah, kita suka banget nih. Udah terjawab kebutuhannya, terus dapat promo lagi. Kurang apa lagi? Dan buat mampaps yang pengen nonton episode-episode lainnya dari ngetek bareng Lenovo, bisa langsung buka playlist YouTube-nya Lenovo ID ya. Jangan lupa, karena kenapa ngetek ini gak bakal cuma berkolaborasi sama mama papa ID aja, tapi juga bakal ada di mana lagi ya selanjutnya. Hmm, tunggu sesi ngetek berikutnya. Follow Instagram Lenovo ID dan jangan lupa subscribe Mama Papa juga. Terima kasih.